Hari ini kita lengkapi lagi yang namanya tambahan subsidi gaji. Totalnya nanti yang akan diberikan adalah 15,7 juta pekerja diberikan 2,4 juta rupiah. Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pemerintah dan BP Jam Soundstack yang sudah memberikan kepada kami semua masyarakat yang membutuhkan bantuan. Karena saya pribadi, Pak, dengan adanya COVID-19 ini, kita memang sangat mengalami kesulitan. Kita juga di perusahaan, seperti rumah sakit juga kita mengalami penurunan. Sama. Satu bulan itu pun kita, setiap karyawan itu mendapatkan itu namanya cuti di luar tanggungan. Jadi kita setiap bulan itu dipotong gaji, Pak. Jadi dengan adanya bantuan subsidi upah ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pemerintah, Bapak Jokowi, dan BP Jam Sostek. Mungkin itu saja, Pak. Dana bantuan ini tidak hanya 4 bulan, bisa berlangsung selama pandemi ini dan benar-benar bisa sampai kepada yang benar-benar berhak mendapatkannya. Lalu dalam pantauan, karena ini berupa amanah, pantauan dari pihak-pihak yang benar-benar berwenang sehingga ini tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya, untuk kebutuhan istilahnya, untuk nambahin kebutuhan sehari-hari, untuk kekuatan anak, untuk beli peralatan anak sekolah, gitu, Bapak. Ya, mungkin saya tempat terharu tadi karena ada merasa, kan dengan adanya COVID ini kan saya kan mengalami, kita kan mengalami penurunan. Nah, jadi ya cukup terharunya, bukan terharu karena apa, karena terharu bahagia. Karena kita tuh masih mendapatkan bantuan dari pemerintah dan BP Jam Sostek. Semoga ini bisa membantu Bapak Ibu guru semuanya, terutama guru-guru honorer seperti kami, untuk membantu kehidupan sehari-hari, dan juga semoga pandemi COVID ini cepat berlalu dan anak-anak Indonesia sekolah kembali normal di sekolah lagi.